Berapa kami boleh melamar dan menghitbah akhwat? Haruskah kami bergelimang harta dulu baru bisa membahagiakan si dia? Guru mengaji saya, dia pinang ibunya itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling indah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Dengan mengajarkan Ar-Rahman. Sampai akhirnya di waktu malam duduk mempelai laki-laki dengan perempuan menunaikan akadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Mertua sayup-sayup mendengar suara. Itu suara siapa, Ma? Mantu kita. Begitu dibuka pintu dilihat, rupanya TV belum mati.